Gara-gara bak truk terangkat sebuah truk jungkit menabrak gedung stasiun LRT Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, akibat sopirnya mengantuk, truk bermuatan ratusan dus keramik terguling. Beginilah kondisi truk bermuatan ratusan dus keramik yang terbalik akibat kecelakaan tunggal di depan pintu tol pada Larang Timur, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu pagi. Sempat menghalangi badan jalan menuju gerbang tol, petugas dari PT Jasa Marga langsung mengevakuasi truk yang terbalik menggunakan mobil derek. Sedangkan sang sopir yang diduga mengantuk dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, namun lalu lintas sempat tersendat karena muatan yang berserakan di jalan. Kecelakaan kini dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Cimahi. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah dump truck bermuatan batu split menabrak stasiun LRT di Jalan Lejen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami. Tak mengetahui bak kendaraannya terangkat, truk lantas membentur stasiun hingga membuat bak terlepas dari badan truk. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan, namun gedung stasiun mengalami kerusakan dan kondisi sopir hanya mengalami luka ringan.